Oke guys, dari kemarin tuh kalian banyak banget yang nyuruh gua live streaming di YouTube ya guys ya. Jadi ntar malam kita bakal live streaming seru-seruan jam 8 ya guys ya. Sekalian gua bakal ngadain giveaway Elite Pass gratis dan juga akun Free Fire ya guys ya, akun Elite Pass Old Season 1 Season 2 guys. Jadi tunggu apa lagi, ntar malam langsung aja nonton live streaming gua ya guys ya, jam 8. Oke, thank you. Hey yo, what's up bro? Baik lagi sama Exam Gaming di sini. Oke, jadi video kali gua bakalan nge-review akun server Thailand nih guys ya. Itu dari kemarin gue cariin akun server Thailand tuh sobat guys. Ini untungnya kita dipinjemin sama temen nih guys ya. Ini gua mau membandingkan sama server Indo nih guys ya, sama server Indo yang pertama ini kita lihat. Anda jangan. Kita lihat event-eventnya guys. Sumpah nih gua nggak tahu nih bahasa apa nih guys ya. Bahasa Cina kagak. Bahasa Inggris aja nggak tahu, apalagi bahasa kayak ginian, asli dah. Gak ngerti gua bahasa guys. Jadi eventnya tuh nih kalian lihat nih guys. Sama aja sih sama server Indo nih, bonus top up-nya 500 diamond dapat mobil monster ya guys ya. Ini apa nih guys? Wih, dapat bundle gratis, cok. Buset. Jadi ini akun dipinjemin sama teman nih guys ya, Amazon Gaming. Oke, yang pertama langsung aja kita cek top regionnya nih guys ya. Kita cek top regionnya guys. Berapa poin gitu gamenya guys. Kita cek. Nah, jadi top regionnya tuh 13.762 nih guys ya. Tapi kalau di Indo tuh paling tinggi guys, 14.400 tuh dipegang sama Alwi Cobra. Buset, emang Indo ngepusnya gila guys, gak ada otak guys. Ini gua herannya nih, top regionnya nih perfection gitu guys. Anak perfection guys. PS reset. Nah, guildnya perfection nih, satu guild sama rook. What? Nah, benar guys. Satu guild sama rook guys. Sama rook pauk. Satu guild mereka, asli dah. Top regionnya satu guild sama rook pauk guys. Buset. No, ini top regionnya nih guys ya. Kita masih menang guys di Indo guys. Frontal Alwi Cobra. Frontal Cobra, buset. Yang kedua tuh AS Gaming guys. Oke lah, kita cek ininya lagi nih guys ya. Top global kill. Top global killnya mana guys? Mana guys? Top region kill. Nah, top global killnya tuh, buset, KD-nya 16 guys. Bahaya guys, kebanyakan ini guys di server Thailand kebanyakan ini guys. Nganu guys. Bahaya. Nah, kita lihat top global badge-nya nih guys ya. Tuh pasti dari Indo gitu guys. Tuh kalian lihat di Land Pros tuh, gila sih Sultan abis. Gila. Langsung aja kita masuk ke shopnya nih guys ya, ke shopnya. Kita cek shop dari server Thailand ini guys. Next, kalian setuju gak guys kalau kita buat solo versus squad di server Thailand guys? Coba komen ya guys ya. Apakah sanggup kita, padahal nih akun bot nih. Nah nih, mereka ada katana, ada panci pre-order dijual 1000 diamond guys. Terus ada skin pelontar. Damage plus 2, magazine plus 1. Ada senjata vektor juga. Sama sih kayak di Indo. Nah, ini kayaknya gak ada di Indo guys. Buset. Oke, langsung aja kita ke fashionnya nih guys ya. Udah lama banget ini yang gue tunggu-tunggu nih guys. YouTuber bang? Bukan. Jadi? Bukan. Masuk konten nih, enggak masuk konten nih, aduh. Ku bilang bukan. Jadi kok ngamuk. Fashion dari server Thailand tuh keren banget guys, asli dah. Nih ada jual topi. Nih gua nggak tahu nih. Nah, ini ada topinya. Kumis Hyper guys. Buset, keren banget ya tuh. Ada topi Kumis Hyper guys. No, ini nih guys ya.
Terus ada ini juga. Ini gak ada di server Indo, guys. Terus kita ke bajunya. Ini baju Ruok Paok ada yang dijual, guys. 500 diamond doang. Asli keren banget nih. Kalian pengen gak, guys? Coba komen di bawah kalau kalian pengen baju Ruok Paok, guys. Bajunya. Terus ada lagi ini, guys, baju kemeja putih nih, guys, ya. Terus ada juga baju kumis hyper, guys, dijual 300 diamond doang. Gila sih. Terus kita ke celananya nih, celana XM dijual 200-300 diamond doang, guys. Ada rok buat cowok, gak jelas sih. Terus ada ini sepatunya, sepatu Bang Leda tuh dijual 20 diamond doang, guys, ya. Orang itu pada incer-incer di Indo, di Thailand cuma 20 diamond, gila sih. Terus ada juga sepatu Jordan nih yang paling gua incer nih. Tolonglah gua, kapan gua pindah server pakai akun utama gitu. 200 diamond. Kalau koleksinya sama aja, guys. Kayak di server-server lain. Oke lah, langsung aja kita cek vault akun ini nih, guys, ya. Akunnya ini akun bot, guys, cuman ada season 2-nya. Nono, kalian lihat nih. Tuh, gila sih, cuman ada season 2-nya, guys. Tuh, ada streamer, nggak tahu buat apa nih, channel apa nih, guys. Nggak pernah dimain tuh, KD-nya juga burik. Main di server ini tuh suka mental nih, guys, ya, suka keluar-keluar sendiri gitu. Kita cek shop-nya, udah, Lark Royale-nya. Ini Lark Royale-nya nih, sedikit banget, guys. Gold Royale-nya ini mereka malah versi ceweknya, guys, kita versi cowoknya. Ada ini juga, guys, kita belum keluar ya, guys, ya, di server Indo. Kita ke karakternya. Udah gue bilang akun bot nih, guys, ya, jadi nggak sedikit doang karakternya. Kita bongkar vault-nya nih, guys, ya. Ini vault-nya, kalian lihat sendiri, guys. Ini bener-bener akun bot, guys. Dan ada polosan season 2-nya, guys. Kalian mau nggak, guys, gua give akun ini, guys? Goblok. Ada jenggot bandernya juga gitu, tidak tertutup helm katanya. Gila sih, ini keren banget, asli, nggak bohong gua, guys. Terus ada kemeja ini, guys, ini baju Ruok Paok tuh 500 diamond, pengen gua beli, guys, cuman ngapain, bukan akun gua juga gitu. Celananya nih, guys, ya, polosan sih menurut gua. Ada sepatu Bang Leda juga, guys, di sini, guys. Terus kita cek apanya lagi nih, ada ini santuy. Terus kita cek senjatanya nih, guys, ya, skin senjatanya tuh dari kemarin gua susah banget ini, guys, solo versus squad, soalnya agak-agak susah gitu ya kalau nggak ada skin senjata, apalagi ini akun nggak ada falconnya, guys. What? Kita turun malah ditembakin kayak Ruok, guys, lambat banget turunnya. Udah akun polosan, nggak ada skin, nggak ada falconnya juga, nggak ada karakter skill juga. Tapi kalau kalian setuju kita solo versus squad di server Thailand, coba komen ya, guys, ya, bakal gua usahain. Soalnya bukannya gimana, guys, nggak susah amat gitu, nggak susah-susah amat, sama aja kayak server Indo, cuman kayaknya lebih ganasan Indo. Coba kalian setuju komen di bawah kita buat solo versus squad di server Thailand, guys. Jadi itu doang, guys, ya, akunnya. Ini thank you banget buat Son Gaming sama William Gadget lah, thank you banget udah pinjamin akun ini. Next, kalian mau server apa, guys? Coba komen di bawah ya, guys, ya. Thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you and see you.